berada di Jalan Rasuna Said, tepatnya di Kecamatan Setiabudi, Kelurahan Kuningan. Dan kali ini saya teman-teman mau ke kawasan Rasuna Epicentrum ya. Oke, kalian bisa lihat sini untuk lokasinya modern teman-teman ya. Untuk di sana itu ya teman-teman ada sebuah mal ya, Mal Epiwak. Dan dulunya itu pernah ada sebuah tram ya. Iya, itu dari tram dari perusahaan yang mengelola kawasan Rasuna Epicentrum ini. Kabarnya sih saya baca ya, untuk luasnya ini kira-kira 53 hektar namanya. Untuk luas dari kawasan Rasuna Epicentrum. Ya, tadi saya dari sebuah halte, halte Transjakarta BRT atau yang di tengah namanya. Nah, nama halte sekarang jadi Rasuna Said, menyesuaikan dengan nama stasiunnya namanya. Ya, ini adalah stasiun LRT ya. Jadi terkoneksi antara BRT dengan LRT teman-teman. Ya, jika kita menggunakan apa ya dari LRT, kita bisa langsung lanjut menggunakan BRT. Misalnya kita perlu mau kemana gitu ya. Kalau kalian mau tujuan kemana gitu, kalau kalian mau jalan-jalan ya, jadi kalian bisa bersambung antara dari LRT ya, LRT ke arah BRT. Ya, ini bagus banget untuk suasananya ya. Ya, Jakarta tidak selalu hal-hal yang negatif, melainkan ada juga yang positif seperti ini teman-teman. Ya, sini kalian bisa menemukan ada Plaza Festival. Kita bisa belanja, ada official store dari Persija teman-teman di sini, di bagian sini namanya bagian atas ya. Tapi sayangnya Persija itu kalah namanya kemarin lawan Persib ya. Ya, tapi itu di kandang dari Persib teman-teman. Tapi nggak tahu juga ya kalau misalnya dia main di Jakarta apakah Persija kalah. Nah, untuk di sore hari ini dia kelihatan sepi ya, untuk bagian sini ya. Mungkin malam hari ada orang sini teman-teman. Dan sini juga ada sebuah ornamen atau ya sebuah itulah patung ondel-ondel ya, dipajang di sana teman-teman. Ya, kita bisa lihat dari sini ada tenan-tenan yang ada di sini. Ada bakmi JM, ada Subway, ada Starbucks, ada Solaria, Texas dan macam-macam lah ya. Texas ada di sana teman-teman. Pokoknya beragam loh sini teman-teman, kalian bisa berkunjung lah ya. Kalau kalian kepo silakan saja kalian datang aja. Ya, uniknya Jakarta itu ya, untuk ornamen dari penerangan dia menyesuaikan nama apa ya lokasinya teman-teman ya, ikonnya. Biar pemandangan berbeda sedikit kita menggunakan lift ya. Sebenarnya sih bukan untuk kita teman-teman, bukan untuk saya ya. Ya, dia menggunakan lift apa saya kurang lebih. Oh, Fuji ya. Ada yang naik yang mungkin. Ya benar, makanya cukup lama ya. Ya, kita terapkan budaya disiplin, berikanlah mereka dulu ya keluar ya, baru kita masuk. Tapi kalau ada orang yang langsung nyelonong, kita jangan langsung menghakimi teman-teman, siapa tahu dia lupa ya. Memang ini sangat bermanfaat ya bagi kita, terutama bagi teman-teman yang cukup sulit menggunakan tangga manual ataupun misalnya ada apa ya eskalator itu juga cukup sulit ya bagi beberapa orang teman-teman ya. Oh, tempat karaoke sini ya. Ini ada sebuah
pendampingan ya teman-teman ya, berdampingan antara LRT dan juga monorail, tapi saya ini mangkrak teman-teman ya. Kenapa ini tidak berhasil teman-teman di Jakarta ya? Mungkin karena pendapatan Jakarta pada waktu itu tidak seberapa dengan yang sekarang ya. Jadi sangat sulit pada waktu itu untuk membangun sebuah proyek seperti ini teman. Ya ini jam-jam pulang kerja ya. Jadi nggak heran kalau kita melihat ada banyak orang menggunakan pakaian kemeja yang keluar ya. Oke, saya akan coba lewat dari atas ya. Lewat aja sih namanya. Oke, tadi saya lihat ini sepi memang. Tapi sekarang ada orang beberapa. Tidak panas ya di jam-jam untuk segini. Oke, mohon maaf kalau suara saya tidak enak ya. Ya, ini teman-teman ada McDonald's teman-teman. Dan sana ada store, official store dari Persija. Nah, ini ada ibu dari HR Rasun Said ya. Jadi inilah yang menjadi nama jalan sini teman-teman. Ibu ini ternyata dia sesosok orang yang sangat apa ya, religius kayaknya. Saya udah pernah masuk ke dalam. Ya, kalau kalian untuk membeli kualitas barang dari jersey ataupun apa Persija yang lebih bagus, kalian silakan datang sini teman. Ini bagus dan dijamin tidak ditipu ya. Saya akan coba lewat dari sini. Oke, nggak tahu ya apakah bisa lewat teman. Saya motong jalan aja lah ya. Sebenarnya saya pengen masuk dari dalam tapi malas. Oke, ya ada jalur ya. Ya beginilah untuk situasi sini teman. Ada LRT, nah, jalur LRT. Dan ada gedung di sana. Ya kita masuk ke kawasan ini ya. Ada Universitas Bakri ya. Mungkin di dalam sini ada sebuah pintu ya. Dan ada petunjuknya. Ini nggak tahu apakah dibuka. Biasanya sih apa yang dibuka ya. Oke dibuka, untung saja ya memudahkan akses. Yayasan Pendidikan Bakri dia ada di sini, tapi untuk hasilnya tidak berfungsi. Oh ini berfungsi ya. Oke ini ada minum pak, saya bawa bekal lah ya. Dan minum, tapi ya saya promosikan ya. Ini ada kuriru. Oke, kita lewat. Paham sih pak. Sini ada tempat parkir. Oke, rumah sakit Metropolitan Medical Center. Di sana ada Ori ya, Ombudsman Republik Indonesia. Oke ya, sini ada orang mencari rezeki. Beragam-ragam lah ya. Oke. Ya, tadi saya siapa? Sepertinya enggak ramah, teman-teman. Ya, enggak apa-apa lah ya. Saya baru ngomong setelah dia masuk ya, teman-teman ya. Oke. Okay. Biar enggak ada masalah gitu lah ya. Ya, enggak tahu dia gimana lah ya. Tapi ya masih bodoh, teman-teman. Kita ini hidup sendiri-sendiri, teman-teman ya. Kita enggak usah memperhatikan orang, teman-teman ya. Kalau ada yang nyapa, kita sapa balik. Oke. Okay. Ini kelihatan ada sebuah gedung Gamma Tower ya. Ini kalau malam ini bagus banget. Dan kalau kalian mau ke atas, kalian harus cukup budget ya. Gak cukup hanya ratusan ribu. Kalian harus punya jutaan ya, juta rupiah. Dan ini teman, ini bagus banget ya dengan penutup gorong-gorongnya. Kan ada kan security, disapa dia, nyapa balik gitu ya, senyum. Ini enggak ya. Oke, monggo gitu kayak untuk apa ya, menanggapi gitu ya. Tapi ini enggak ada tanggapan sama sekali ya. Oke, lebih baik kita nggak usah menyapa-nyapa orang ya. Lebih baik orang menyapa kita, teman-teman. Karena bercuma lah ya kalau kita ramah tapi orang nggak merespon. Sia-sia lah ya. Ini ada Universitas Bakri. Dan ada Gor Sumantri di sana ya. Kalian bisa olahraga sana. Untuk sini selalu di
rawat ya untuk namanya. Ya, kita melihat ada LRT. Dia mungkin ke arah Harjamukti dan bisa juga ke arah Jatimulia. Ya, untuk arsitektur dari sebuah bangunan sini sangat bagus. Ini kelihatannya bendera Ukraina ya. Ya, Ukraina. Ada kedutaan besar sini. Kedutaan besar Ukraina. Ya, kita berdoa ya. Semoga Ukraina dan Rusia dia berdamai. Tapi yang jagonya sama negara itu, saya salutnya ini teman-temannya. Dia bisa bertahan sampai berapa tahun ya. Walaupun dalam gempuran Rusia. Kalian tahu ya Rusia itu besarnya seberapa ya. Dipastikan untuk tenaga militernya tidak bakalan habis-habis teman-temannya. Oke, saya mau menyeberang ya. Tapi kita tunggu dulu. Ya, sana ada tower. Buat kalian yang punya uang ya, kalian bisa sewa. Nggak tahu ini apakah dia udah full atau kagak ya. Ya, saya masih berpikir tentang orang yang bundir atau ya menghilangkan nyawa sendiri ya teman-temannya di penjaringan ya mungkin ya, sehingga saya 4 keluarga apa 4 apa ya anggota keluarga teman-teman ya, karena terlilit utang ya. Ya itulah ya teman-temannya, orang kaya pun bisa bermasalah, masalah itu ya, masalah ekonomi karena manajemen keuangannya kurang bagus teman-teman. Sebenarnya itu bukan karena situasi ekonomi yang ada di Indonesia ini teman-temannya, buktinya saya aja masih survive atau berjuang ya di apa ini teman-temannya. Harga beras mah seberapa ya teman-teman, kita masih mampu ya untuk bisa beli beras dan sembako lainnya. Ya, epicentrum tengah. Saya tidak pernah lewat dari sini teman-temannya. Mereka saya langsung aja ke sana teman-teman. Langsung lurus ke sana. Dan kita bisa menemukan ini ada Bakri Tower. Bakri Tower. Ya, ini bagus gedungnya. Sangat beda dengan yang lainnya ya. Ya, sana jalan ke kiri. Sana ada Epiwak dan ada sungai. Sungai yang sangat bagus ya. Halo. Ya, nggak tahu siapa itu temannya. Yang pasti dia menyapa saya teman. Oke. Mungkin dia orang yang murah hati ya. Ini ada 6K. Karena ada pertemuan kesehatan dan karet. Tapi dia melihat kar saya tadi temannya, berarti dia menyapa saya temannya. Ya, bagus ya teman. Tapi saya menggunakan tangan kiri ya. Mohon maaf ya, saya tidak bermaksud tidak sopan. Melainkan karena kita megang menggunakan tangan kanan ya. Mayoritas orang dalam melakukan tindakan atau bergerak, dia menggunakan tangan kanan. Nah, ini bagus banget ya. Seandainya ini direaktivasi teman. Ini luar biasa ya. Ini lebarnya, ini besar banget. Nggak tahu ini berapa ya, mungkin 14.35 nggak mungkin ya, mungkin 16.67 gitu atau berapa ya, pokoknya gitu ya, milimeter gitu ya. Ini luas banget teman, pokoknya kayak lebarnya apa ya, kayak mobil tronton atau truk tronton. Sini ada sebuah kantor Pertamina Patra Logistik. Untuk udara sini sih bagus ya. Nah, seandainya ini aktif teman-teman, ya orang mungkin bisa ya untuk mengikutin atau naik dari sebuah layanan dari sini ya, tramnya. Dulu pernah aktif ya. Ya, ini dia melewatin Malgini teman-teman, bagus ya. Nggak tahu apakah gratis teman-teman, saya pernah dengar aja ya, pernah lihat berita, apa bukan berita, video ya. Sini ada live musik, kelihatan sangat bagus banget ya, ini udah lama ya kelihatannya ya. Dan untuk hurufnya hampir jatuh. Oke. Saya sebenarnya pengen ngambil gambar ini, bagus banget teman-teman. Oke ya, saya akan usahakan untuk ngambil gambar ini. Lagi untuk perjalanan kita kali ini namanya. Tapi saya pernah ke sebuah kayak festival atau apa ya namanya di gedung Autograph Tower ya. Jadi ada menunjukkan Epiwak itu akan direnovasi gitu ya.
dengan nanti desainnya sangat bagus namanya. Tapi nggak tahu ya untuk desain itu di mana sekarang namanya diletakkan. Saya pernah datang ya di lantai observatorium di Autograph Tower. Dia menjelaskan ada tentang mal ini ya, epilog ini ya. Dia akan di renovasi gitu atau gimana ya. Tapi ini kelihatan ini ada kayak apa ya, konstruksi ya. Nah ini. Oke, lagi revitalisasi atau renovasi teman. Nah, beberapa ada yang dilepasin teman-temannya untuk diganti dengan model yang baru atau fasad apa fasad yang baru ya. Ada suara-suara dari pekerja, alat konstruksi, alat ya mengebor atau apa itu namanya teman-temannya. Pokoknya ya pasti kalian tahu teman-teman dengan mendengar suara dari alat itu. Oke, ini kelihatan sudah lepas untuk kacanya. Ya benar saya bilang ya, ternyata sudah bergerak ya teman-teman untuk proyek dari Happy Walk ini ya. Happy Walk, mal Happy Walk. Ya saya tidak bohong, ini kelihatan lagi ada konstruksi ya. Ya, jadi kita mengupdate untuk perkembangan kota Jakarta. Wow, ini bagus ya. Tapi nantilah kalau kita udah jadi teman-teman, saya akan coba foto ya. Tapi ya kayaknya perlu juga untuk dokumentasi ya. Tapi kalau ngambil gambar dari jauh teman-teman biar bagus ya. Ya sini kelihatan ada sebuah kursi, tapi saya akan coba untuk memfoto ya untuk ini. Oke, saya akan lanjut lagi untuk video. Ada lagi ya. Ya ini bagus ya untuk sekelas kawasan kayak gini teman, kita tidak ada pelarangan untuk bikin video ya, jadi kita bebas untuk bergerak, luar biasa teman. Tapi nggak tahu ya kalau kita masuk ke dalam apakah kita kena cegat ya. Jadi kalau kayak gini sih ya kita bebas untuk berekspresi ya tanpa ada cegat-cegatan gitu ya. Oke, kita jangan mendekat dengan proyek, kita harus perhatikan safety first ya. Nah ini sudah ada alat pengaman, tapi dia warnanya warna itu ya, warna biru ya, biasanya kan warna hijau ya. Bebek bujang ya, bujang ini macam-macam bahasa beda-beda ya. Kalau bahasa Batak ini maknanya negatif, sedangkan bujang itu kalau bahasa lain kayak bahasa Sunda atau bahasa apa gitu ya, ini dia menunjukkan bujang itu adalah pemuda ya. Tapi kalau bahasa Batak dia sangat kotor sekali untuk artinya ya. Ini bagus banget teman-teman. Wow, keren ya. Saya sangat konyol banget ya dekat dengan konstruksi ya. Berbahaya, jadi kalau ada konstruksi kita jangan dekat-dekat teman-teman. Akses basement melalui lift barang dan lift oval, tangga darurat ke sana ya. Oke, dulunya ini berjaya banget ya. Ini bisa konser-konser, sebenarnya bisa teman-teman ya. Ada playground sini. Oh, ini kok goyang sih? Kameranya ya goyang ya. Oke, pasti ini nggak nyaman bagi kalian teman-teman. Tapi ya kalian mohon maklum lah ya. Ini ya digoyang-goyang teman-teman untuk video kita ini. Ya, ini dalam konstruksi ya. Jadi, ya benar ternyata untuk kayak pameran desain yang di gedung Autograph Tower ya, di kawasan ruangan observatorium. Ini dia lagi renovasi, mantap ya. Ada kawasan untuk bermain anak, ada jual cover, guardian, dan berbagai macam masih beroperasi. Ini restorannya bagus banget ya, kelihatan sangat desainer banget teman-temannya. Sepertinya dia mengajak untuk para desainer atau di cafe gitu ya, atau yang ahli dalam mendesain. Ini bagus. Ada jual tas-tas. Ya ini ada busana muslim, joya, dan ada tas. Tapi untuk wanita ya tadi ya. Ada koper. Ya nggak usah ke tanah abang atau ke apa namanya di kawasan Glodok. Ataupun ya banyak yang jual koper-koper ya di Jakarta yang namanya di Senen ada.
tapi yang kualitas bagus itu dipastikan ada di sini. Karena di mall ya. Nah, sini kita bisa duduk. Biasa sini banyak banget ekspatriat ya. Mungkin malam ini akan buka, teman-teman. Kita nggak tahu untuk jam-jam segini apakah... Ya, mungkin buka, tapi dia nggak ramai ya. Ya, ini udah lama, teman-teman, untuk gedung apa ya, mobil EV1. Nggak tahu ini apakah dia beroperasi atau nggak beroperasi ya. Saya waktu kesini pertama kali, saya melihat ini, teman-teman, ada EV1. Kelihatan untuk apartemen sini penuh semua ya, orang yang menghuni. Ada belasan tower, teman-teman, di sini. Ini bagus banget ya. Dia menanam pohon, ini nggak tahu pohon apa. Pohon mangga kali ya. Ini bagus sih, teman-teman. Saya akan coba ngambil foto. Ambil full foto ya, teman-teman, dari apa tempat ini. Yang pastikan ini dia sangat hijau banget ya, mendukung apa untuk alam gitu ya lah ya. Ada Indomaret juga sih di dalam. Oke, saat ini dia pembukaan dari kaca-kacanya udah sampai sini ya. Mungkin dia sampai full ya, dibuka ya, diganti gitu. Akan direhab. Nah, ya. Tapi dia hanya sebagai saja, ini masih apa lepas ya. Beberapa di atas masih ada apanya, fasad kaca-kaca gitu. Saya berharap ini direaktivasi ya. Ini bisa apa, teman-teman? Ya, orang pengunjung bisa merasakan manfaat dari tram ya, jalur tram ya. Jadi tram ini berbeda sekali, teman-teman, dengan kereta-kereta pada umumnya ya. Ini dia ada celah-celah di bagian relnya gitu ya. Nah, ini sangat berbeda banget. Dan yang saya lihat ini lebih besar daripada tram yang ada di kota tua ya, untuk lebarnya ya. Untuk ininya dia luas banget untuk celah-celahnya ini ya. Ya, untuk kali ini ya, ini ada kayak gininya. Mungkin kalau ada keretanya aktif, dia nggak bakalan ada kayak gini, dilepas ya. Kalau bayangkan ya, kalau dia aktif, bakalan bunyi banget ya, apa ya, kayak polisi tidur gitu ya, lewati polisi tidur. Apalagi kayak transportasi dengan roda apa ya, roda besi ya, teman-teman, pasti ya, akan lebih aneh, teman-teman, untuk goncangannya. Ini bagus banget ya, jadi sangat potensial banget ya. Saya berharap semoga ya kita bisa lihat lah ya, untuk direaktivasi lagi ya, untuk tramnya, teman-teman ya, tram sini. Nggak tahu juga ya apakah dengan revitalisasi itu dia akan mengaktifkan tram, teman-teman ya, sini. Wah, uniknya sini ya, ini ada tangga tapi dia mentok ya. Oh, di blocking, teman-teman, karena nggak boleh lagi ya, nggak boleh ada aktivitas ke bawah, dilarang masuk. Mungkin gudang ya. Oke, kita sampai sini ya. Ini saya nggak sering sini, teman-teman, saya seringnya langsung ke arah sungai ya. Kita bisa lihat sana ada gedung autograf sana ya, pojokan. Ya, ini sangat bagus banget, teman-teman. Saya pernah datang malam hari ya, teman-temannya sini ya. Banyak sekali orang-orang asing. Mungkin dia keluar pada malam hari untuk beraktivitas, makan gitu ya, sekaligus untuk ya untuk menghibur lah ya, menghibur diri. Jadi tramnya, teman-teman ya, dia ada dari sana dan ada sini ya. Nggak tahu untuk rutenya gimana ya, untuk sirkulasi dia beroperasi ya, atau paling alurnya gitu ya, sirkulasi lagi. Nah, bagus. Oke ya, jadi berbeda jalur ya. Jadi sana sana belok sana, ini bisa ke sana mungkin. Betul lah ya, kalau kita nggak merasakan, kita nggak tahu ya, teman-temannya, gimana
apa itu namanya, saat tramnya beroperasi. Ya, ini gedung baru ya, perlu kalian ketahui teman-teman, dia masih konstruksi. Jadi kalau saya tanya kepada security di sana, katanya data center ya, untuk itu data center apalah ya. Ada sinar maslen sini, marketing galernya. Oke, paham sih pak. Oke, ini bersih banget ya. Mari pak. Ini masih ada lahan kosong ya. Mungkin bisa dibikin jadi taman. Sini ada sebuah bus ya, lewat bus 6 apa? Ya 6Q ya, 6Q ke arah Galunggung atau Duku Atas, LRT Duku Atas. Oke, sini ada sungai. Sini nggak ada penyeberangan ya, tapi kalau kalian nyebrang silakan. Tapi jangan sampai mengganggu ya lalu lintas sini. Sini kendaraan cukup kencang-kencang banget ya. Jadi kita harus bisa mengatur kita bisa apalah ya. Apa namanya itu teman-teman? Jangan sampai ketabrak lah ya. Harus ada jeda gitu. Oh, jadi Antv dia berkantor sini teman-teman sama TV One ya. Jadi sesuai ada itu ya, ada sebuah truk dari TV One. Jadi ada Antv, memang segrup ya, Antv, TV One. Saya pengen sana sih teman-teman ya, tapi saya cukup ragu untuk nyebrang. Kalau kesana sih terlalu apa banget ya. Oke, saya mau mulai dari sini, saya akan nyebrang. Santai aja ya, jalannya sangat luas. Ya, ini sungainya aneh sendiri teman-teman. Lainnya biasanya kan apa ya, warna hitam ya. Ini warnanya beda. Kalau yang hitam itu biasanya orang buang limbah rumah tangganya ke sungai ya. Kalau ini enggak. Ini dibatasin teman. Kalian lihat. Itu. Ada penyaringannya ya. Dan ada sungai. Ada sungai lagi. Ada apa ya, ada ikan sini. Saya bilang sungai, ada sungai gitu ya. Kacau ya. Masuk saya teman-teman. Ada ikan ya, ikan dipelihara sini. Warnanya sekarang berbeda. Nggak tahu ya. Ini hijau toska gitu. Tapi yang uniknya sini teman-teman, inilah kebiasaan dari orang Jakarta ya. Buang sampah sembarangan, makan udah kenyang, tapi dia lupa untuk membuang sampahnya pada tempat yang tepat. Padahal itu ya ada tempat sampah. Nah, ini apanya sampahnya ya. Jadi apa salahnya kalau kita jalan kaki sedikit ya teman-temannya. Tapi kenapa sangat berat sekali untuk orang mau jalan menaruh sampahnya ke sini. Ya, Jakarta kayak gitu teman-teman. Kesadaran dari diri sendiri masih kurang. Ya, ini ada akses buat teman-teman kita gunakan kursi roda ya. Tapi dia sudah kelihatan usang. Ini masih oke, ini udah retak-retak. Security sini sangat ketat sekali, sampai dia megang rompi. Tapi nggak tahu ya, dia pasti nggak menggunakan apa ya, pistol. Ya, ini sekarang dia jadi, saat ini dia apa ya, memang tidak beroperasi ya untuk malam ini karena ada renovasi atau revitalisasi gitu ya. Oke, saya akan coba foto teman sebagai dokumentasi ya. Ya, itu ada bus temannya, saya akan coba videokan dulu untuk bus itu. Ini dia ke arah Duku Atas atau Galunggung ya, ada halte Galunggung. Nah, mantap. Jadi dia ngetapnya di samping supir. Oke, bagus sekali. Jadi sekarang sana ada halte ya, jadi bagus. Jadi saya nggak sia-sia untuk ke pameran di Autograb Tower ya. Jadi untuk di saat ini sekarang lagi progres ya teman-teman untuk Amal Epiwak, dia lagi di revitalisasi. Yang uniknya teman-teman ini kenapa bisa gini ya? Apakah ada manusia super yang bisa bikin penyok ya? Hati-hati, saya takutnya apa ya, jatuh ya. Ini sudah lapuk banget teman-teman. Ah, ini juga saya ragu ya untuk jembatan ini temannya, apalagi kalau ada orang yang lari-lari gitu. Oh, oke.
Oke, kita hati-hati lah ya. Semoga kita berharap aja hal yang positif ada pada kita. Oke, ini bagus banget ya. Tapi kelihatannya ini terbuat dari kayu yang sangat kuat sekali ya. Untuk kayu yang menopang bagian anjungan ini. Jadi ya, kita nggak harus khawatir-khawatir banget ya. Tapi tetap waspada. Kalau kita jatuh, palingan kita basah ya. Tapi kalau ada barang-barang elektronik, ya rusak ya. Kita mungkin harus terima, teman-teman, kenyataan yang ada. Ya, ini Tata. Tata dipercaya untuk merenovasi atau merehab dari mal ini ya, mal piwak. Oh, ternyata untuk kendaraan ini dia masih beroperasi. Ya, memang ini untuk pemancar sinyal ya, sinyal aja ya. Jadi nggak usah keren-keren. Halo, kenapa? Oh, oke, mantap. Halo, dari mana, Dek? Oke, saya dari Menteng Atas. Oh, Menteng Atas. Mau mancing. Sini naik sepeda ya? Jalan kaki. Oh, jalan kaki. Terus ini apa gunanya nih helmnya? Oh, buat melindungin. Oke, lucu juga kamu ya. Oke, ya ini ada bus stop ya temannya. Tapi menurut saya teman, lebih enak kita naik bus stop sana ya. Kela ya. Ya, ini saya suka teman dengan tanamannya. Sangat hijau. Ternyata ada anak-anak mancing sini, teman. Ya, diizinkan untuk mancing ya sini ya. Tapi nggak tahu ya namanya, mungkin itu karena dia anak-anak. Jadi ya nggak terlalu ditegasin banget ya. Tapi kalau kalian sengaja mancing kayak bapak-bapak gitu ya, nggak bisa ya namanya. Nah, sini kita bisa nongkrong. Itu bagus ya. Kita lihat progres dari mal ini sedang di revitalisasi. Jadi perpaduannya sangat keren banget ya untuk nanti desain dari mal ini setelah dia di renovasi atau di rehab. Jadi sini sepertinya wow, dia menggunakan rompi ya. Nggak tahu kenapa, teman. Memang kawasan ini kawasan yang sangat vital banget ya. Mungkin ada orang-orang penting sini. Jadi untuk suburnya juga harus sangat bagus. Ya, sini pun ada tempat untuk kalian beraktivitas. Ada kakak-kakak lagi senam, lagi apa ya, stretching ya. Halo, Bu. Nama channelnya apa, Bu? Apa? Ibu YouTube ya? Bukan. YouTube. Oh, bukan TikTok. Real. Oh, real. Iya. Oke, mari, Bu ya. Iya. Lagi live ada Ibu. Saya enggak ngomong-ngomong banyak-banyak ya. Saya juga pandai bicara, teman. Ya, sana ada Gama Tower ya. Saya pengen ke taman itu ya, namanya tamannya waktu itu pernah diresmikan ya pada masa Pak Anies. Oke, ya mantap banget ya. Oke ya, ini menurut saya dia cukup cepat banget ya untuk dia apa, teman, melakukan pekerjaannya. Saya sebenarnya pengen nyapa mbak-mbak itu ya, tapi enggak lah, takutnya saya enggak disapa ya, enggak dijawab balik ya temannya. Saya malas ya temannya. Oh ya, saya lihat 6K dia muter dari sini teman tadi ya. Di 6Q dia menggunakan bus Laudek. Oke,
gak hanya low deck aja ya, ternyata dia ada 6Q yang ini oke. Ada 6Q yang high deck. Saya pengen nyapa tadi ya. Ya saya ragu ya teman, karena tadi saya baru saja menyapa orang. Saya gak di jauh sapa saya namanya. Oke. Kelihatan sangat masif banget pengerjaan sini teman. Suara dari alat konstruksi bunyi di mana-mana ya. Untuk melepaskan lantai gitu atau apa gitu. Saya kurang tahu teman. Oke, ya inilah ya untuk taman yang waktu itu viral. Nah, kali ini saya tidak ke sana, saya hanya menunjukkan sini aja ya. Oke, kalian bisa duduk situ. Pepe. Ya. Saya yang dengar, yang saya dengar-dengar ya, untuk tempat ini dia diarsitekin oleh Bapak Ridwan Kamil ya. Untuk ini udah lama banget ya. Jadi ini banyak tower-tower hunian sini teman. Ini bagus ya. Awal-awalnya banyak orang yang fotoan sini temannya di taman ini. Oke, ini gelap ya. Oke. Malam masih jam. Oke, terlalu cerah. Terlalu cerah ya. Malam masih jam 4. Oke, ramai banget ya kawasan ini. Banyak orang yang melintas, tanah pun juga ramai, dan kendaraan juga cukup kencang-kencang ya menurut saya teman-teman. Ada orang asing juga sini temannya ya, jadi ini banyak ekspatriat sini. Oh, ada orang syuting ya, mantap ya, dia pakai gitu-gituan syuting atau gimana sih ya, benar syuting ya. Ya, ada integrasi, tidak ada penghubung antara apa namanya bangunan ini ke bangunan apartemen sebelahnya. Kelihatan padat banget ya, sudah berisi semua untuk orang yang ada di tower apartemen ini. Ada banyak baju-baju yang dijemur di apanya ya, di pagar-pagarnya. Saya pernah fotoin sini teman, waktu pertama kali saya datang sini ya. Mantap banget ya fotonya sana namanya. Oke, kali ini saya muter ya, nggak lewat langsung dari sini. Nah, jadi ini ya, nggak boleh main skate, nggak boleh apa namanya sepeda, nggak boleh main itu ya, sepatu roda dan skuter, otopet. Ini ada tempat sampah, tapi di Jakarta tempat sampah ini tidak sangat apa ya digunakannya. Tadi sana saya lihat tempat sampah dekat, tapi sampah letaknya situ ya. Pokoknya nggak jauh dari tempat sampah ada sampah yang tergeletak gitu ya istilahnya. Tapi untuk sini masih kelihatan bersih. Oke, kenapa ya? Saya masih punya kuota ya, tapi nggak bisa mengupload itu ya namanya, harus pakai wifi. Ini siapa yang telepon ya, dari tadi malam dia menelepon saya mulu teman-teman, nggak jelas teman-teman ya, dari namanya saya nggak tahu. Oke, mantap banget ya. Mungkin saya akan coba mendekat melihat sedikit. Masih jauh ya, jadi santai aja kalau kita jalan. Jadi kita harus punya jarak antara konstruksi dengan kita ya. Oke, ini ada telepon. Wah, ini ganggu. Mungkin suara saya tidak kedengaran karena ada orang yang telepon. Ya, dia sudah memberitahu ya akan ada apa nanti edisi Sinar Maslen Happy Walk. Ya, ini keren banget ya. Keren.
asli. Hati-hati. Saya akan ke Duku Atas, teman-teman. Saya mau mencari tempat wifi. Nah, siapa tahu ada wifi gratis, saya bisa wifi-an di Transjakarta deh, teman-teman sebenarnya. Oh, ya, gini lah ya untuk saat ini. Untuk mal happy walk lagi di revitalisasi. Happy walk-nya kalian bisa cek-cek ya. Ini ada Instagram dan ada apanya website. Jadi keren banget lah, nanti akan ada penghijauan gitu. Jadi bangunannya berkonsep green building ya nanti ya. And Transmile. Oke. Okay. Oh, saya kira nggak apa yang nggak aktif ini teman. Ternyata ada kendaraan yang lewat dari dalam. Kira karena ada proyek dia nggak ada kendaraan lewat dari dalam ya, ternyata ada yang masih parkir. Dia klakson, dia buru-buru ya. Oke, saya akan naik Transjakarta teman-teman. Itu ada bus stop, kita akan naik Transjakarta. Kita muter-muter yang gunakan bus itu. Oke, ada satu orang yang menunggu bus sana sepertinya. Atau ini mereka-mereka ya, mau naik juga. Pokoknya pengerjaan sini sangat masif banget ya. Nah, sini ada bus stop. Eh, di mana sih yang ada atapnya teman-teman? Kayaknya sekitar sini ya. Wah. Oke. Oh, kayaknya di sana ya. Lah, tadi saya lihat ada atapnya ya teman-teman. Waduh, ini kata juga pemikiran kita teman-teman gimana ya. Tadi saya dari sana ada suara teman-teman. Oke, saya kurang ingat ya untuk apa ya teman-teman lokasinya ya. Mungkin di sana ya. Oke. Tapi ini ada bus stop, mungkin dia bisa berhenti sini ya teman-teman untuk busnya ya. Oke, saya tunggu bus saya teman-teman untuk menuju ke stasiun LRT Duku Atas. Jadi sampai sini silakan dukung video saya jika kalian suka. Jika tidak suka ya apa ya, serah kalian teman-teman. Bye.